Salam saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini kami masih diberikan nafas hidup. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu dalam mengucapkan setiap kalimat di dalam renungan hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Lukas 11 ayat yang 1. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Judul renungan hari ini, apakah maksud tujuan doa? Berdoa bukanlah bagian dari kehidupan manusia duniawi untuk berdoa. Kita mendengar ada yang mengatakan bahwa seseorang akan menderita dalam hidupnya jika dia tidak berdoa. Saya melihat bukan itu persoalannya. Tetapi yang akan menderita adalah kehidupan anak Allah di dalam orang itu, yang dipelihara bukan oleh makanan, tetapi dengan doa. Ketika seseorang dilahirkan dari atas, kehidupan anak Allah lahir dalam dia, lalu dia bisa membiarkannya kelaparan atau memeliharanya. Doa adalah cara dengan mana kehidupan Allah dalam diri kita dipelihara. Ada pandangan umum tentang doa yang tidak ditemukan dalam Perjanjian Baru. Kita memandang doa sebagai sarana mendapatkan hal-hal untuk diri kita sendiri. Gagasan Alkitab tentang doa adalah bahwa kita dapat mengenal Allah sendiri melalui doa. Mintalah, makan akan diberikan kepadamu. Kita terkadang mengeluh di hadapan Allah, terkadang meminta maaf atau tidak acuh padanya, dan sebenarnya tidak sungguh meminta daripadanya. Namun, alangkah indahnya keberanian yang ada pada seorang anak. Tuhan kita mengatakan, "Jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, mintalah dan Tuhan akan mengerjakannya." Berikan kesempatan kepada Yesus Kristus. Beri ruang gerak padanya. Namun biasanya manusia tidak akan pernah melakukan hal ini, kecuali ia buntu dan kehabisan akal. Ketika seseorang kehabisan akal, bukanlah hal pengecut untuk berdoa. Itu adalah satu-satunya cara ia dapat masuk ke berhubungan dengan realitas. Jadilah diri Anda sendiri di hadapan Allah dan sampaikan masalah Anda, bahwa Anda telah buntu pada batas kemampuan Anda. Selama Anda masih merasa mampu, Anda tidak perlu meminta Tuhan untuk apapun. Tidaklah seluruhnya benar bahwa doa mengubah banyak hal, karena sesungguhnya doa mengubah kita dan kita mengubah sesuatu. Allah telah membuat sedemikian rupa bahwa doa berdasarkan penebusan mengubah cara seseorang melihat sesuatu. Doa bukanlah soal mengubah sesuatu secara lahiriah, melainkan doa mengerjakan keajaiban mengubah sifat atau karakter seseorang. Haleluya. Mari berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu, Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis karir yang kami jalani, Tuhan. Kami percaya tangan-Mu menuntun kami menjadi lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.